Rumah saya terlanjur dibangun dengan uang riba. Dan saya harus bagaimana, Ustaz? Harus tobat. Harus tobat. Dan jangan meremehkan riba, jamaah. Kita ini kadangkala masih banyak yang cari penghalalan riba. Carinya. Oh, ada ustaz yang membolehkan. Allahu Akbar. Riba ini diharamkan di semua syariat. Bukan cuma Islam. Di Yahudi, di Nasrani, riba itu haram. Kenapa? Karena Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba secara pelan-pelan. Maka gimana dengan orang yang sudah punya rumah lewat bank? Alhamdulillah, kalau enggak salah BNI Syariah, mereka punya pilot project untuk diperbolehkan untuk membuat perumahan. Membuat perumahan dan mereka menjual perumahan itu. Artinya akadnya itu dengan pemilik barang nantinya. BNI Syariah, kalau enggak salah ya, ini anak dengar dari Ustaz Irwandi dan Ustaz Arifin Badri, hafizahumallahu ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan terjadi. Tapi kalau yang sudah terlanjur konvensional ini, bank riba, maka bertaubat kepada Allah dan berusaha untuk segera melunasi. Kalau kita punya aset, bayarkan aset itu, jual aset kita untuk menyelamatkan diri kita dari riba. Dan bertobat, bertobat jamaah, mohon ampunan kepada Allah. Ingat, satu dirham riba lebih parah daripada 36 kali berzina. Jangan dianggap remeh riba yang untuk melakukan. Sedangkan kita mayoritas, sedangkan kita banyak jemaah, kita banyak. Berapa jumlah umat Islam di Indonesia? Tapi apa yang bisa dilakukan umat Islam? Seharusnya mereka mewarnai negeri ini.